Panjang reben A ialah 2.39 meter. So panjang reben A 2.39 meter. Kemudian panjang reben B ialah 0.56, lebih panjang. Ha, inilah kata kunci dia. Lebih panjang daripada reben A, hitung purata. Ini soalan dia. Soalan hitung purata dua utas reben dalam meter. So maksud dia lebih panjang tu digabungkan dengan purata. Soalan yang jenis macam tu. So macam mana kita nak buat? Jadi langkah pertama, strategi yang pertama yang kita nak kena buat adalah kita kena fikir soalan ni cerita tentang apa dulu. So, kalau saya tengok sini, soalan ni dia sebenarnya dia cerita tentang reben. Okay? Yang pertama dia cerita tentang reben A. Yang kedua dia cerita tentang reben B. Maknanya dia cerita tentang dua reben. Jadi macam mana cara kita nak start? Okay, kita boleh start macam ni. Kita boleh buat A. Kita guna teknik bar palang lah eh. Kita guna teknik bar palang. So kita buat reben A. So 2.39. So kita tanda lah 2.39 macam tu. Simple je. Okay. Kemudian kita baca ayat yang kedua. Reben B ialah 0.56 meter. Okay. Reben B pula. 0.56 meter lebih panjang. So kalau macam tu, kita lukis bagi sama dulu. Oh tak sama pula. Kita bagi sama dulu. Lukis bagi sama. Okay. Ha, saya lukis bagi sama. Okay dengan tu. Sebab kita nak buat perbandingan kan. Lepas tu dia kata, kalau kita baca ayat, dia kata 0.56 meter lebih panjang daripada reben A. So kita buat lebih sikit. Dia kata lebih panjang lah. Lebih sikit. Ha, lorekkan. Sebagai simbolik. Lebih panjang. Berapa banyak dia lebih? 0.56. So kita tanda lah macam ni. 0.56 meter. Macam tu. Okay. Boleh ke? Simple. Siapa faham setakat ni? Ha, comment. Faham tak? Ikut lah. Boleh ikut lah. Okay. Lepas tu, kita baca lagi ayat, dia kata hitungkan purata panjang dua utas. So nak dapatkan purata ke apa semua, kita kena dapatkan reben A dengan reben B dulu. Sebab kita nak cari bilangan je kan. So sebab tu tadi saya suruh lukis bagi sama. Kotak ni bagi sama. So bila dia kotak tu sama, maksud dia apa? Maksud dia, nilai dia adalah sama. So yang atas, yang bawah ni pun dia pun 2.39 juga. Okay. Jadi apa yang kita kena buat? Langkah yang kedua ialah kita kena buat operasi penambahan. Yang ni. Okay. Jadi step yang kedua kita boleh buat penambahan. Okay, kita buatlah penambahan. Bila penambahan ada titik perpuluhan, kita buat titik perpuluhan dulu. Okay. 2.39 tambah dengan 0.56. Okay. Cuba tambah yang ni. 9 tambah 6 15. 1. Okay. 9. So, titik yang lupa 2.95. Jadi maksud dia reben B ni bersamaan dengan 2.95 meter. Jadi sekarang kita nak jawab soalan ni, dia minta kita dapatkan purata. Hitungkan purata. Purata. So macam mana kita nak dapatkan purata? So purata, step yang ketiga eh. Nak cari purata, purata tu mean lah. Mean, formula dia ialah J per B. Ha, ni kena hafal. Okay, cara nak hafal dia mudah je. Biasanya kalau ni saya akan ajar pelajar saya buat macam ni. Okay. Kita lukis kat atas ni eh. Macam tu. Lepas tu, yang dalam ni, ini ialah J. Ini ialah M. Ini ialah B. Macam tu. J tu apa? J tu ialah jumlah. B ni ialah bilangan. Bilangan. Macam tu. M. M ni ialah purata dia lah. Mean. Okay. Dan cara macam mana cara kita nak hafal, nak hafal formula ni ialah cara kita nak keluarkan formula dia. Kita senang je. Kalau kita nak cari M, M sama dengan J per B. Okay. Ini formula M. Macam mana dapat J per B? Cara dia guna ibu jari, kita tutup dekat M. Tutup kat huruf M tu, kita akan nampak J duduk atas, B duduk bawah. Jadi J per B. Okay. Boleh yang tu. Okay. Kalau kita nak cari B pula, macam mana nak cari B pula cikgu? So kalau kita nak cari B, simple je. Kita tutup huruf, kita guna ibu jari, kita tutup huruf B. Bila kita tutup huruf B, kita akan nampak J duduk atas, M duduk bawah. Okay. Macam tu. Bilangan bersama dengan jumlah per dengan min. Kalau kita nak cari apa lagi? Yang tak ada ni. J. Ha, kita nak cari J pula. J. Tutup J. J, M dengan B tu duduk sebelah-sebelah. So maksudnya darab. M, darab B. Macam tu. Okay. Ini cara kita nak hafal formula dengan cepat. Okey, balik-balik pada soalan tadi. Soalan kata nak dapatkan min. Min sama dengan jumlah per dengan bilangan. Jadi jumlah dia berapa? Jumlah kita tambahlah 2.39 campur dengan 2.95 tadi.
bahagi dengan 2 macam tu. Boleh? Dan kita akan dapat. So 2.39 tambah dengan 2.95. Ha, cuba tambah. Okey, titik garis. Okey, 2.39. Satu lagi 2.95. Ha. Okey. 9 tambah 5 berapa? 14, 1, 10, 13, 1. So kita akan dapat 5.34. So ini bermaksud nilai dia akan dapat 5.34 per dengan 2. Macam tu. Okey, 5.34 per dengan 2. So macam mana nak dapatkan? Buatlah pembahagian, pembahagian cara biasa. Kita boleh buat kita juga boleh buat macam ni eh. Pembahagian 5.34. Kita buat cara biasa dulu. So 2 kali berapa? 5. 2 kali 2, 4. Okey. 2 kali 6, 12. So 1, 14. 2 kali berapa? 14. 2 kali 7. Okey. 14. Kita boleh dapat macam tu. Jadi jawapan dia adalah 2.67. Dan ni. Okay, ada satu lagi cara, cara alternatif ialah cara untuk pembahagian ni. Kita gunakan kaedah kita sebut rel keretapi. Ha, pernah dengar kaedah rel keretapi? So kaedah rel keretapi, kita boleh buat macam ni. Dua, buat garis dia. Garis satu, dua, tiga, lima, tiga, empat. Ha, cukup. Okay. Dah besar sikit lah. Okay. Ha, macam tu. Okey. So di sini cikgu letak 5 3 4. Okey. Titik dia. Macam tu. So kita guna kaedah pembahagian rel keretapi. So 2 kali berapa dapat 5? 2 kali 2 4 macam tu. Kemudian 5 tolak 4 1. Saya garis sikit. Ini garis ni panjang sikit. Okey. So 2 kali 2 dapat 4. So 5 tolak 4 dapat 1. So 1 ni yang baki ni kita bawa naik ke atas. Dia letak kat situ, dia akan jadi, dia akan jadi 13. Nilai tu akan jadi 13. Macam tu. So 2 kali berapa dapat 13? 2 kali 6 dapat 12. So 3 tolak 2, 1. Baki 1. So 1 ni kita bawa pula naik ke atas. Jadi macam tu. Jadi 14. So 2 kali berapa 14? 2 kali 7. 14. Dan habis. Okay. So jawapan dia sama juga. Kita akan dapat 2.67. Okay. Dan itulah jawapan dia. Jadi tengok jawapan memang ada. Dapat jawapan dia adalah 2.67. Okay. Boleh faham setakat ni? Okay, inilah antara contoh soalan yang ramai pelajar kita selalu salah. Dan kita boleh gunakan kaedah bapalang sebab salah satu sebab mereka tak tahu nak buat adalah mereka tak ada teknik. Mereka tak ada strategi macam mana cara nak jawab. Kita dok ajar cara biasa suruh dia orang fikir. Masalah dia orang malah fikir. Sebab tu saya gunakan gambar aja supaya dia akan cepat sikit untuk dia dia tengok tu dan dia fikir. Kita bantu dia melalui gambar aja. Okey, kalau faham yang tu bolehlah cuba sendiri dekat rumah. Ni soalan dia. Okey. So, saya dah letak jawapan dah. Saya ubah nombor je eh. Bolehlah testing 2-3 kali supaya betul-betul faham eh. So, jawapan dia saya dah letak dah.